Ini tak tensi dulu ya. Tensi tak periksa dulu. Kita nanti dilihat juga apanya? Perkembangan pintunya. Pintunya sudah siap buka apa belum gitu ya. Karena sudah 40 minggu. Anak ke berapa? Oh, anak pertama. Kepala udah masuk kok. Kepala udah masuk panggul 30. Anu nih. Wah, kenceng meneh. Mendusul, wah, mendusul kayak gitu. Gitu ya. Sering gerak itu sering ya? Iya. Lihat ya, pintunya udah buka apa belum? Tidak, udah lebih banget sih, cuma udah masuk. Yang kalau lu nggak pakai ini ya, udah masuk ini. Terus ada kejadian deh, kepalanya. Tetap menahan, kecil lagi ya. Celananya udah dilepas belum? Lepas dulu. Ya, lepas semua. Matang. Buka sing lemes nggih. Nah. Napas panjang. Napas panjang. Aja dipinjep. Napas panjang. Ini apa panas? Iya, wis ora mecucu. Jenenge wis dilakasi iki wis. Wis ora mecucu porsione. Cuma isi adoh emang. Urung buka. Siji longgar. Ki siji longgar ki yo. Heeh. Kepala masih tinggi. Itu jari longgar. Heeh. Berarti 1 minggu apa 40 minggu? 40 plus 1. Oh, 40 plus 1. Ki. Bojomu nang ngomong. Ora. Nek orang nang laut ta. Dinggo kuwi. Mau mencepet metu. Menan. Iki buka siji tapi si adoh ngono. Iki seru juga apa? Rujukan? Apa tak mampet dulu aku tidur mah? Nah, boleh. Melaku nggih. Bisa jane wis menjelang sih, wis menjelang.
cuma isek dhuwur dadi nek turu mengko carane ngene udah diam dulu diam dulu main kepalanya cepet turun kakinya lurus dulu tapi ini sing dirujuk sing dirujuk sing jaluk ke rumah sakit. Ini tadinya kan kepalanya masih tinggi, anak ketiga kepalanya masih tinggi, terus takon miring dengan posisi seperti ini, posisinya miring terus dibantali, miring, jenengan miring, ya, terus iki perutnya dibantali, perutnya dibantali ngeten, miring. Nah, ini membantu kepalanya cepat turun ke sana, ya. Miring sebelah sana juga seperti ini. Sing dibantali udah bokongnya tapi perutnya ya. Perutnya dibantali. Terus biasanya akan lebih sering kenceng. Itu enggak apa-apa. Itu malah kan bagus berarti. Kalau sering kenceng kan berarti malah bagus. Miring ke sana juga seperti itu. Ininya bantalnya ditaruh di sana. Nggih. Heeh. Nah, nek ora dikayek-kayek biasanya sirahi sik dhuwur wae. Sing wingi nang kene kayak gitu. Begitu sering kenceng terus dia enggak mau. Mau operasi aja. Kan ya operasi ya monggo kalau punya uang. Tapi sampai sana pirang jam kemudian lahir. Itu